10. Rasanya apa rasanya? Ser mantul pokoknya. Selamat pagi, bertemu lagi di RPC Channel. Kali ini kita akan coba untuk membahas upgrade sepeda Minion. Apa aja yang akan ditambah, apa aja yang akan dijadikan ditempel di sepeda Minion ini. Oke, ini kita sudah bersama Mas Yesus, mekanik RPC. Selamat pagi Mas Yesus. Ya, ini apa aja yang harus yang mau dikerjakan untuk sepeda Minion ini? Ini untuk pemasangan. Kalau dari awal sih apa sih kalau rakit? Perakitan nih. Yang paling utama frame dulu, frame-nya. Untuk frame harganya berapa Mas? 300 ribuan. 300 ribu. Terus wheelset-nya, wheelset hub rehab sampai ban kita 600 ribu. Terus pedalnya 70-an ribu. Saddle-nya 50 ribu, spot-nya 70 ribu. Oke, terus. Krank sama BB 200-an ribu lah. Krank sama BB, sudah selesai. Terus RD-nya, Kurni TX, 130-an ribu. Rantainya pakai United, rantainya United 60-an ribu. Kabel-kabel ini 20-an ribu ini pusatnya. Terus shifternya pakai Revo shifter. Kalau dari satu setnya paling sekitar 150 ribu. Kalau cuma satu ini ada tapi jarang-jarang yang jual, yang shifter kanan 150 ribu satu set. Ini handle remnya 45 ribu. Untuk BB ukurannya berapa? BB saya pakai punyanya MTB. Sebenarnya kurang pendek, harusnya pakai punyanya Rotec. Ini ukuran kalau lebar tubnya 73 mili. Kalau punya road bike kan paling sekitar 68 mili lebar tubnya. Untuk crank single atau tiga? Ini modifikasi dari triple. Saya buat single yang chainring satu sama duanya saya buang. Jadi saya pakai yang chainring yang paling gede, 48T. Terus belakang sprocketnya 7 speed, ulir masih ulir, 7 speed masih ulir.
Brickset. Apa? Pengiriman. Bricksetnya sementara belum dapat. Belum dapat. Karena tapi masih nunggu pengiriman. Pakai U-brake, punyanya road brake itu, pakai U-brake. Nanti pakai. Tapi karena toko-toko sepeda pada kosong stoknya, kita harus pesan online. Jadi untuk brickset nggak bisa dipakai hidrolis ya? Atau gimana? Sebenarnya bisa, cuman karena ini pakainya apa? Bukan cakram, bukan disc brake, jadi nggak pakai hidrolis, pakai mekanik disc brake. Rem ini berapa ukurannya, Mas? Remnya 20. Untuk yang roda? Sama 20. Sama kayak roda bannya pakai ukuran 21.75. Merek apa? Saya pakai Swallow. Yang murah-murah saja, yang low budget. Posnya enggak terkena. Harganya berapa? 9.000. Setel masih yang dia masih di. Total. Jadi total keseluruhannya itu 2 juta, bisa 2 juta kurang, 2 juta lebih, tergantung nanti mau ditambahin apa-apa lagi. Jadi 2 juta itu dikenai 2 juta untuk total keseluruhan yang penting. Harus diperhatikan karena posisinya tadi karena posisi keren.
terlalu panjang, 170. Jadi waktu nikung tadi terjadi benturan dengan tanah. Jadi seharusnya dia panjangnya sekitar 160 atau 165. Tapi berhubung memang nyarinya lagi susah, ya mau tidak mau ya cara tersendiri untuk bisa mengatasi benturan ketika kita nikung. Jadi posisi waktu kita di tikungan jangan dengan posisi krengnya di bawah begini, tapi harus posisi sejajar begini. Ini pasti aman. Lur, ini untuk pengeremannya kita masih pakai yang mekanik reksetnya, dan ini kemarin menunggu lama karena menunggu pengiriman dari Cina. Di Indonesia susah nyarinya, kalaupun ada mahal karena budgetnya juga terbatas, jadi dari sini. Kemudian ini ada tambahan spatbor sedikit. Ada sedikit perubahan dari aslinya, kalau aslinya sampai sebatas ini dipotong agar lebih cantik juga di depannya sama. Nah, hanya segini. Ya, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang pengen upgrade. Dengan budget 2 jutaan masih terjangkau ya, karena sepeda sekarang pun harganya sudah mulai gila-gilaan. Yang dulu harganya sekitar 1.500.000 sekarang sudah 2-3 juta. Jadi yang kepengen upgrade Minion dengan budget 2 juta sudah bisa dipakai, dengan catatan part-part yang harus dibeli itu ya menyesuaikan dengan budget. Jangan asal misalnya aku harus pakai ini, RD-nya merek ini, harus ini. Ya monggo, kalau memang lebih punya dana lebih, tapi kalau memang terbatas kita harus pintar-pintar memilih part-part yang harus. Mudah-mudahan bermanfaat. Berikan komentar di bawah jika ada masukan, like jika memang kalian suka, kemudian share, jangan lupa subscribe dan kasih jempol ke bawah kalau memang nggak suka. Oke, itu aja. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam RBC. Goes terus, terus goes.